Juragan Bosku, assalamualaikum, salam satu hobi, salam dua pedal. Selamat datang kembali di channel Tunas Sepeda. Dan di video kali ini kita masuk terbaru lagi dari MTB-nya United Dominate, serinya CXC Com ini ya, atau Comep ini. Warnanya warna hitam, framenya sudah karbon, ukurannya 29R ini yang terbaru 2021. Julukannya ini si Kala Jengking nih, Kala Jengking Hideng pokoknya lah. Dan seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, jangan sampai lupa diguacor dulu tembus sobrek yang warna merah itu dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita seputar sepeda dari Tunas Sepeda. Langsung saja kita intip-intip gacoran frame dan speknya si Dominate CXC Com ini ya. Gimana? Atuh yang semangat, gimana? Lemes apa? Model frame dan warnanya sangat cakep ini, Dominate terbaru ini. Garang, makanya saya juluki si Kala Jengking ini, Kala Jengking Hideng. Kala Jengking Leteng. Wow, keren banget nih framenya ya. Pipih gede bagian tol tube atasnya ya. Framenya karbon dan ini serinya CXC Com atau Comep ini. Sudah taper ya. Sudah internal cable juga, kalau yang ini jalur buat FD teman-teman ya. Keren, karbonnya juga keren. Warnanya itu Black Dove dan nama Dominate-nya warna glossy atau glowing ya warnanya ya, yang namanya. Bagian down tube-nya sangat gede, kotak. Ini sudah ada baut buat briket botolan. Ukurannya nih M. Medium. Di sini buat naro pompa seperti biasa ya. Dan ini buat dudukan FD. Wis wacai ini, wis wengkenan gacor inilah. Mantap sekali ini warnanya sama framenya juga modelnya. Dan untuk forknya ini dari X-Fusion. Sudah R ya atau angin ya. Sudah TA juga pastinya. Sudah bus TA, sudah ribbon. Travelnya ini 120 pakai yang black. X-Fusionnya itu serinya itu RC3229 ya. Sudah ada lockout juga. Dan sini freeloadnya. Ini kalau dibuka ada pentil buat isi angin ya. Wis wengkeng dan gacor, foraknya juga sudah taper tadi, colok-colok dulu nih. Tuh, sudah taper foraknya. Keren. Waduh, half rehabnya dari mana ini coy? Coba diitin. Half rehabnya juga sudah bearing pastinya ya. Gak kelihatan mereknya. Sudah Bose atau sudah TA nih. Wis wengkeng nih. Rotornya itu 6 volt dari Shimano. Bukan rotor yang biasa ini, rotor yang tangguh ini. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng katanya tuh. Dan untuk brakesetnya ini sudah hidrolik pastinya, nanti kita cek hidroliknya pakai yang apa. Dan untuk bagian wheelset atau peleknya ini dari Dominate juga. Tuh, pakai yang lebar ini, alloy double wall pentil Presta. Wis wengkeng dan gacor ini. Bannya pakai yang Maxxis. Ukuran Maxxisnya itu serinya seri Arden, Maxxis Arden 29 in ya tuh. 29 × 2.2565 PSI, bahasa gaulnya. Aduh, PSI. Maxxis, tahulah harganya Maxxis sudah gacor. Dan ini motifnya, motif gerigi-geriginya. Buat melibas track X-nya ini. Dan untuk grab-nya ini modelnya cakep ya. Sudah ring clock, mereknya itu dari apa itu coy? Kemino lagi lah si coy ini ya. Brakesetnya dari Shimano Hydraulic MT200 sudah empuk. Shifternya dari Shimano Deore. Mana Deore-nya tuh? Coba coy, obor coy. Nah, itu nih. Non indikator 10 speed ini. Deore-nya yang terbaru. Handlebar dari alloy dari Dominate juga.
stemnya juga alloy dari dominant, sudah pakai yang pendek, bricet sebelah kiri sama dari hidrolik Shimano, grabnya sama ring clock dari Camino cenage. Emang keren ini si dominant CXC Com ini ya. 2021. Saddle-nya juga dari dominant. Empuk lumayan nih yang terbaru juga ini 2021. Tapi sayang nih teman-teman, pedalnya ini masih atom nih ya. Jadi teman-teman masih ada PR di pedal nih, karena harus upgrade sama yang bearing ya, biar ngengkeng nih sepedanya. Dan untuk set postnya juga ini sudah alloy dari dominant juga. Dan untuk set klemnya ini modelnya dia model terbaru. Jadi teman-teman kebingungan kalau yang nggak tahu nih, gimana mau naikin, mau turunin katanya nih ya. Model kayak begini kayak press aja ini. Ya itu dari sini teman-teman tuh. Dari bawah dia modelnya buat ngencangin, ayam buat ninggiin, ngerendahinnya ya. Model terenak soalnya ini masih kalah jengking dominant ini. Wacai lah pokoknya lah. Dan ini lubang buat jalur tarikan depan FD ya. Nih, sini nih teman-teman. Dan untuk cranksetnya ini dari kurang lebih dari Pro Wheel ini ya. Sudah holotech, bisa dicolok-colok. Salah nyolok tadi di sini nih. Ukuran cranknya itu chainringnya kurang lebih nih berapa ya? 28 atau 32 nih. Ya, kita taksir saja ya, setara sekitaran sebegitulah. Kalau enggak 28 ya 32 ini, teman. Kita taksir saja karena enggak ada tulisannya, enggak kelihatan. Dan untuk rantainya dia dari mana nih, coy? Coba sorop obor, coy. Rantainya ini dari apa ya? KMC. KMC ta. Oh iya betul, KMC. Rantai tangguh nih, keren warnanya juga. Pokoknya bukan rantai kaleng-kaleng ini, rantai gacor lah, pokoknya lah. Dan untuk RD-nya ini dari Shimano Deore, sudah Shadow Plus ya teman-teman ya. Nih Deore yang terbaru juga. Tuh, kalau Shadow Plus bisa dikunci. Kaku kalau di onin, di offin hidup. Tuh, buat di jalur jalan jelek mungkin di lock ya. Shimano Deore 10 speed ya, teman ya. Wis wengkeng nih. Lah. Sprocketnya ini dari apa ini? Gak kelihatan. Oh, dari Shimano juga sprocketnya, pakai yang putih bukan kaleng-kaleng. 10 speed. Chainringnya itu 11.42T, sangat lumayan gede. Masih cukup buat nanjak pohon Castella Robo dan pohon tangkil ini ya. Masih ngwengkeng ini, frame-nya juga sudah bos ya. Sudah TA frame-nya, bukan kaleng-kaleng tuh. Bukan QR ya. Wes wacai lah pokoknya lah. Ah, prihab belakang juga sama, sudah bearing, sudah boost TA juga. Rotornya juga 6 bol dari Shimano dan itu clipper brake setnya ya. Sudah hidrolik tadi saya sebutin itu. Dan untuk bagian bannya juga sama, Maxxis Arden. Mana Ardennya? Tuh. 29R. Dan untuk peleknya juga sama dari Dominant. Alloy double wall pakai yang lebar nih 3 cm ya. Sudah pentil Presta juga, bukan kaleng-kaleng, wis wengkeng dan gacor lah inilah. Dan ini motif kembang-kembangannya. Wis acai si Dominant CXC Com. Warnanya saya juluki juga ini warna si kalah jengking ini ya. Sangat ngengkeng ini bahasa gaulnya mas. Kalah jengking bahasa gaul apa? Scorpion. Scorpion cenage. Waduh. Dominant CXC Com 29R ini ya 2021 masih anget, masih nget-ngetan ya teman-teman ya, ini sangat terbaru sekali ini mah. Dan untuk harga retailnya itu adalah 14 juta rupiah dengan spek sekian, framenya karbon sangat ganteng kayak yang mereview. Keren, wacai pokoknya lah.
Dan buat teman-teman yang ingin meminangnya, langsung saja merapat ke toko Tunas pada Cilegon. Lokasinya di samping Masjid Agung Cilegon, tepatnya di sebelah Rumah Sakit Kurnia, pas jalan raya, sangat strategis. Dan dapatkan juga cicilan dari Home Credit Indonesia. Ini dia orangnya tuh. Dengan syarat-syarat mudah, prosesnya juga ngebut, sangat singkat ya teman-temannya, dengan DP sekian 20% sampai 30%. Sudah bisa proses teman-teman. Dan seperti biasa, sebelum mengakhiri videonya, jangan sampai lupa digacorin dulu tombol subreknya dan loncengnya juga, dan di-share ke seluruh dunia, ke mantan boleh, ke kelurahan, kecamatan, bebas. Yang penting positif, tidak negatif teman-teman. Dan jangan sampai lupa di-follow IG Tunas Sepeda, Facebooknya Tunas Sepeda, dan TikTok Tunas Sepeda juga ya teman-teman ya. Di situ ada update-update sepeda terbaru juga. Dan yang sudah teman-teman yang sudah mendukung channel Tunas Sepeda, kami doakan sehat selalu, panjang umur, dan banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Yang belum subrek, segera tekan tombol subreknya. Salam satu hobi, salam dua pedal. Wassalamualaikum.